Ini kita akan aplikasikan eco farming di kelompok tani pekandangan itu Pak Ustadz Muktado. Nah ini eco farming guys, ya dia akan coba di benihnya ini. Mau nyemai. Besok. Set. Tuh ini guys dalamannya ya, ini asli yang double power nih, dua kali lipat berarti. Nih Kang, seperapat saja ya ini. Segitu. Ya, kegedean Kang. Nah, semono. Tuh. Ya, kayak bolu. Iya, kayak bolu ya. Kayak bolu. Nah, ini buat nyemprot lahan nanti ketika tandur nih. Masuk ya, buat 100 batang lah, Kang. Masukin. Tuh, kayak bolu ini, Kang. Bolu. Kocok Kang, kocok dulu, Kang. Biar nyampur. Terus. Nah, ini mau diaplikasikan nanti besok nih. Sukigi ya Mang? Ya. Ning lahan di Panaran. Panaran sih. Pekandangan. Pekandangan Panaran ya, jalan oh, SP. Ya wis kok Jampira gini, Jampira. Esuk. Jamuluan. Tapi semprot dikit kita. Nah ini ya guys, saksi ya. Perbandingan. Dulu buat perbandingan yang bisa coba. Oke, siap tuh ya. Templot bagaimana? Gimana hasilnya? Kerjanya. Nah ini ya, Mang Mur Tado tuh dari pekandangan ini saya guys, ya. Kebetulan saya di belakang rumahnya gitu. Alhamdulillah ada baru inget lah. Ya udah ini diaplikasikan. Tuh. Ya. Oke. Okay. Benar ya. Ini seprapat itu berarti kan seprapat ya. Kalau dua penyemprotan. Berarti sebenarnya buat 5 tangki. Jadi ya, lebih ora apa-apa. Sok wes sing rata tokna kabeh. Ya. Betul pesenean. Nih guys. Ya, eco farming ya. Tuh asli dari PT BES Bandung Ekologi Sinergi Teknologi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Nih, ini kelompok tani apa nih? Pekandangan nih, lihat ya. Ketua kelompok tani Pekandangan Indramayu, kelompok tani Sutajaya.